Jadi seorang laki-laki ni dia mari tanya Ibnu Abbas hukum menjadi pelukis. Ibnu Abbas kata dah mu kerja lukis dia, dia tak lukis gambar orang. Nah, okay, gambar orang, gambar orang, gambar anjing, gambar binatang apa-apa. Jual pasal malam, pasal minggu. Ibnu Abbas kata tak boleh. Nabi kata haram. Ni ujung hadis ni, hadis depan panjang ni. Haram, tak boleh. Kerja lain Ibnu Abbas kata kerja lain. Nah, dia kata aku tak ada pandai yang lain mana lukis. Nah, memang sungguh. Sekarang ni pun kita tengok ramai yang Tuhan jadi dia dah anda kerja dia pandai melukis. Dia bakat seni melukis. Ha, ada sungguh. Nah, ha, ni seorang zaman Ibnu Abbas. Jadi Tuhan bagi dia pandai melukis. Kalau kita Ibnu Abbas kata melukis hak dak haram, iaitu lukis pokok, lukis rumah, lukis motosikal, benda-benda yang bukan makhluk bernyawa. Nah, lukis bangunan, boleh ada kaya. Nah, ha, boleh apa? Boleh buat piti. Halal, boleh jual. Nah, dia lukis rumah kapung, ada seorang tu dia lukis rumah kapung, dia pelukis. Biasa orang Pahang, tapi dia melukis di Kuala Lumpur. Dia pergi rumah-rumah kapung-kapung, dia pukul gambar. Nah, mati dia lukis, dia kena peng. Nah, peng mata alu, 01. Perang. Orang bayar, 500 keping. Comel. Nampak? Ha, tu halal. Boleh buat tangga anak ini, pelukis kau. Nah, ha, tu halal. Pasal dia bukan lukis gambar, benda bernyawa. Nah, ha. Demikian lagi tiada haram patung-patung gambar permainan kanak-kanak. Kita berhenti kat tu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Bolehkah kita doa supaya Allah turunkan musibah pada orang yang berdosa kepada kita? Jika anak telah baligh berkahwin melakukan sesuatu dosa, adakah ibu bapa perlu bertanggungjawab pada dosa si anak? Adakah kita dikira berdosa jika mensyaki seorang itu contohnya mencuri? Oleh itu kita cuba menyiasat dan menguji orang itu. Adakah dikira berdosa dan menjatuhkan maruah keluarga jika hal keburukan keluarga sendiri hanya diceritakan kepada keluarga sendiri? Boleh tak kita doa supaya Allah turunkan musibah pada orang yang buat salah ke kita? Jawabnya tengok kesalahan. Tengok kesalahan. Orang yang menganiaya kita dengan begitu hebat dan besar kesesaraan kita, kita boleh memohon Allah membalas perbuatannya. Faham? Ha. Tapi kalau benda kecil, tak boleh. Nak, ha, kecek je, tak mahu pinjam motosikal je. Nah, kita minta suruh Tuhan jadi dia berlanggar. Ha, tu zalim. Maka doa yang zalim itu haram, tak boleh. Kena banyak bersabar. Sebaiknya doa musibah ini hendaklah untuk kebaikan orang ramai. Seperti ada kumpulan yang nak merosakkan orang-orang Islam, nak merosakkan akidah orang, ataupun melakukan maknanya merosakkan anak dara orang, maka boleh buat semayang ajak biar Allah turun tiba balik kepada kumpulan ini. Faham? Itu boleh atas dasar orang ramai. Tapi kalau individu ni kena bersabar. Neh? Ha, dah boleh gak minta biar ramai turun balik, kita boleh. Kena ikut pada setengah nabi-nabi seperti Nabi Nuh alaihi salam yang mendoakan Allah Taala supaya mengajar menurunkan bala ke atas kaumnya hingga turun ribut besar jadi banjir. Faham? Sampai mati beribu-ribu orang. Tapi Nabi kita SAW ambil pendekatan yang berbeza, iaitulah banyak bersabar dan menoakan beri hidayah. Bila orang pelekong kepala Nabi, pecah kepala. Nabi kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ya Tuhanku, beri hidayahlah kepada kaum ini, mereka orang-orang yang tak mengerti apa-apa. Jadi ada kalanya Nabi dia keras, ada kalanya lembut. Jadi kena tengok keadaan. Umpamanya dengan orang-orang jahiliah, orang-orang musyrikin. Hak mana hak orang pengikut-pengikut, Nabi berlembut. Hak pala-pala pengak, dihukum mati. Nampak? Jadi kena tengok keadaan. Jangan asal sikit je orang buat salah kita, buat dosa, nak suruh turun bala selalu. Dok comel lagu tu. Selagi kita boleh maaf orang. Sebab bila kita banyak memaafkan orang, akhirat kaki Allah maafkan salah kita yang banyak. Jika anak telah berkahwin melakukan satu dosa, adakah ibu bapa perlu tanggungjawab pada dosa si anak? Dia gini, kalau anak itu melakukan dosa dengan sebab kita yang biarkan mereka jahil, maka kita tetap mendapat. Kita tak beri dia khabar dia hukum, maka tinggallah dia dalam keadaan jahil. Dia berkahwin pun dalam keadaan melakukan dosa sebab kita tak cara bab-bab hukum hakam, maka tetap mendapat saham sama.
Seorang ayah yang tak ajar anak dia semayang, maka ayah pun matilah. Bila anak dia tak semayang satu waktu, maka akan diazab sekali di dalam kubur ayah dia. Sekarang anak dia tinggal semayang garik, dia kena azab pula ayah dalam kubur. Nak suruh kita tamui kena, kita ajar dia hukum-hukum agama, tak pandai nak ajar, suruh dia pergi belajar, awak pergi dengar kat orang ngajar, pesan ke dia sama, suruh taat perintah agama. Kita mati, dia bila kita mati, dia buat pula perkara yang kita pesan tadi, maka kita tak kena dah. Faham ni? Ha, jadi kalau kita leret, dia buat, kita saham sama. Kita suruh dah, dia langgar juga, kita tak terlibat. Anak kita tak pakai tudung, tubik pada rumah, nak pergi jalan, kita boleh dosa. Pasal kita tak kata benda. Kita suruh dah, dia pun pakai dah. Jauh sikit pada rumah, dia pun buang tudung. Ha, kita tak dosa dah. Pasal kita suruh dah. Faham ni? Neh. Ha. Kita sok ke orang tu mencuri, dosa ke tak? Sok dengan tidak ada karenah, tidak ada dilalah hukumnya, haram. Neh. Ha, biar ada karenah, biar ada tanda-tanda, bukti-bukti dulu. Dan tetapi tidak dihukumkan selalu boleh kita menyiasat. Dan tidak boleh kita sebarkan cerita orang yang sedang kita siasat. Aku sok orang ni curi. Nampak? Baru sok baru. Neh. Ha, sebab inna ba'dha dhanni ismun. Sebahagian daripada yang kita syak itu adalah dosa. Makna salah. Sebahagiannya benar. Neh. Ha, tapi jangan kita hukumkan dia mencuri. Hanya kita ragu saja. Nampak tak? Neh. Ha, boleh dengan sebab ada tanda dan bukan sewenang-wenang. Ha. Dosa tak kita menjatuhkan maruah keluarga jika keburukan keluarga kita cerita depan keluarga? Jawabnya haram. Tak boleh juga. Neh. Kita duk ngupak hapok saudara kita, kita ngupak rumah kita dengan anak-anak kita, haram. Haram juga ah. Ha? Tak boleh ah. Ha? Yang boleh kita cerita keburukan dengan anak beranak ni supaya anak beranak tu membetulkan keburukan tersebut, baru boleh. Kita mari cerita, mari bincang tiga beradik. Malam ni nak jumpa mari belakang nak bincang. Nampak? Sebab apa? Nak dalam bincang tu cerita hal buruk pok. Abang hak sulung sekali, pok long. Pasal pok long ni buat benda tak molek. Jadi bincang ni bukan nak kerana nak sedak cakap, tapi kerana nak cari idea macam mana nak nasihat ni. Dalam perbincangan tu tu sepasal sebut lah kau-kau huduh hak pok long buat tau. Hak tu boleh. Faham ni? Neh? Kerana ada tujuan baik. Nampak? Ha, ni kita buat sembang sedap cakap saja. Nak? Ha. Soalan seterusnya, dia bekerja sebagai lukis muka saja. Jadi hukum dia boleh tak mengambil upah? Ha, hasil daripada lukisan itu. Boleh tak dia nak kenakan syarat iaitu hanya lukis perempuan yang menutup aurat? Hukum lukis potret ulama. Kalau lukis muka saja bukan untuk perhiasan, neh, apa tujuan? Jawabnya, hak tadi yang kita dengar haram ni sebagai perhiasan dinding. Tetapi kalau diletakkan di dinding itu bukan untuk perhiasan, seperti untuk pameran, hukumnya harus. Faham lagi? Neh, kita buat sewa satu dewan, satu bilik buat pameran. Pameran anti dadah. Nah, digambar-gambar orang syak dadah ke gambar polis ke apa. Ada gambar tak situ? Ah, hak tu tak haram. Hak tu bukan perhiasan. Faham lagi? Hak tu tujuan pelajaran. Di sekolah-sekolah, di pasti, di tadika, sekolah rendah, dia buah gambar. Nak? Ha. Kan dia buah gambar-gambar kan? Nak gambar di tadika. Nak dia buah gambar zirapah. Dia buat Z, lepas tu okey gambar zirapah. Nampak? Ha. Tak je tengok. Di sekolah-sekolah kan banyak kan gambar. Dia nak ajar budak-budak, dia ngeja. Budak-budak ni ngeja nak ada gambar. Jadi dia minat. Eja saja tak apa minat. Nak? Ha. Dia nak ada gambar tak usah budak-budak. Mak berahi gambar. Nak? Ha. Dia tulis huruf H. Ha. Dia buat H. Budak-budak kata H. Dia pun lukis datang. Nampak? Ha. Benda H. H benda? Gambar benda menatang benda H. Harimau. Ha. Harimau. H. Dia pun lukis harimau. Faham? Hak tu harus. Tu bukan perhiasan tau. Oh, tu pelajaran. Lepas ash benda. Ikan. Ai, ikan. Dia bukan buat ikan saja. Dia pun ajar dah. Ash harimau.
Tak. I, ikan. Patut I. J, JKK. Ah, dia pun gambar dia tu. Ah, ada apa-apa. Ha. Ha, jadi dia pun lukis. Jangan buat perhiasan. Tengok tujuan lukis. Tujuan tu orang buat kenangan saja. Ah, tu berlaku khilaf. Tengah ulama kata haram juga, tak boleh juga. Tengah ulama kata tak jadi perhiasan, hukumnya harus. Ah, ibu kerok tu pulak. Neh. Lukis perempuan yang hendak menutup aurat haram sudah dah. Lukis perempuan yang menutup aurat, tengok tujuan. Tujuan ni nak buat ngajar, tujuannya untuk buat sebagai apa benda ni? Dakwah, tak ada masalah. Dia buat poster, dia buat gambar perempuan. Dia lukis yang gambar perempuan pakai tudung. Gini tak betul. Gini cara yang betul. Tak? Dia buat gambar. Ha, tu tak apa. Kerana itu maslahat agama. Nampak? Ha. Maka melukis potret ulama' dia ikut dengan gambar hok pukul juga dia jadi dinding. Jumhur ulama' kata tak boleh juga. Sebahagian kecil ulama' kata harus. Iaitu gambar ulama' akhirat. Jangan ulama' jahat. Dan gambar pemimpin-pemimpin raja-raja dengan syarat adil. Jangan zalim. Razaling ibu dinding kok. Ha, berat nanang rumah itu. Hukum bermain catur dalam komputer adakah makruh juga? Ya, makruh sebagaimana bermain catur hak luar. Hukum main daun teruk dalam komputer bukannya main poker, hanya main susung-susung soliter. Setengah ulama kata haram macam main dia teruk luar juga. Walaupun tak bertaruh, kerana dia itu alat untuk berjudi. Neh, ha, jadi kita girai pula dah. Hak gambar saja dalam tu tak molek juga. Tak sahlah. Neh. Ha. Jadi yang sebenarnya banyak game-game yang harus. Yang daun teruk tu je. Faham? Tak usah main. Banyak game-game yang harus. Boleh main badminton, boleh main hoki, boleh main golf dalam komputer kan? Boleh pukul bola golf. Nah, ha, boleh main pipong, macam-macam mainan. Need for speed, macam-macam mesin ada. Bomba lori, bom lari nembok, tembok burung. Ada belaka. Ha, tu harus belaka. Nak tebang kat solitaire tu juga. Nak main daun teruk tu juga. Nah, hanya bahasa kerah kerok. Bagaimana kedudukan sah jika makmum terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan? Jawabnya macam kita beratur nak beli jaket bola. Kita suami duduk depan, bini kita betul-betul duduk belakang. Faham? Haa, gitulah. Ha. Kalau ada dua orang bini, duduk dua gitu. Terima. Apakah istilah bakhil?